Dari senyumnya Ade Muas dan Abang Nabil ini tersimpan kesedihan yang mendalam. Dah ikhtiar sebaik mungkin, kita dah ikhtiar banyak, kita dah banyak buat pengorbanan, kita dah pergi mana-mana. Terima kasih sekali lagi atas sama-sama susah payah memilih pembantuan anak saya di Mekah. Urusan kerajaan-kerajaan dah selesai dah. InsyaAllah besok saya akan pulang ke Malaysia. Banyak yang komen dan memberi feedback yang baik, mendoakan kami sekeluarga. Abang Nabil dan adik Muaz pasti bertemu dengan ayah. Jangan pernah ada yang berkomentar, tolong cari ke rumah sakit, itu semua sudah. Tolong cari ke polis, itu semua sudah. Apa kabar sahabat Gilby semua? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekarang ini Umi Gilby sedang ada di Clock Tower Zamzam lagi order makanan. Alhamdulillah makanannya sebentar lagi udah ready. Yes, Ana. Okay. Ini disangkanya punya dia, padahal ini punya aku. Ini paturah aku. Aku pesen 3 menu dengan beda-beda menu. Ini kita mau makan siang bareng dengan Abang Nabil dengan adik Muaz. Nah, sembari kita nunggu adik Muaz dan Abang Nabil kesini, aku order makanan dan nanti akan cari tempat duduk. Oke, nanti kita ketemu saat Abang Nabil dan adik Muaz datang, kita makan bareng ya. Alhamdulillah sudah bertemu nih dengan Abang Nabil nih. Kita sudah siap mau makan nih. Tapi adik Muaz belum datang. Kita sudah siap mau makan. Ini menu makan kita hari ini. Dan ada yang terbaru dari Abang Nabil nih. Ternyata ini Upin Ipin sudah besar ya. Jadi buat ya, sekarang. Adik, ya ya, jemput adik dulu. Nah, sebelum kita makan, kita mau video callan nanti dengan istri daripada Ustadz Mustafa Kamal. Ibu kandung dari adik Muaz dan Abang Nabil di Malaysia. Nanti kita tekan video callan karena ibu daripada Bang Nabil dan adik Muaz ini ingin apa video call dengan Umi Gilby. Oke, nanti kita video call kejap. Umi Gilby makan dulu ya. Tapa. Makan dulu. Tapa. Kita Sila lagi dulu. Kita lagi nunggu Muaz. Muaz belum kesini. Ibu, gimana kabar semua adik-adiknya Nabil di Malaysia, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Maaf untuk saat ini, sampai besok Abang Nabil pulang ke Malaysia belum ada hasil apa-apa. Walaupun Abang Nabil dan adik Muaz pulang ke Malaysia, insya Allah pencarian akan saya lakukan. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih banyak-banyak, Umi Gilby. Sama-sama. Maafkan jika sampai detik ini saya belum menemukan Ustaz. Mengapa, Umi Gilby? Usaha Umi itu sangat saya berterima kasih. Sama-sama. Hanya Allah saja yang berkata. Amin. Ibu tak perlu banyak pikiran, takutnya ibu nanti sakit. Tetap jaga kesehatan ya. Insya Allah semuanya serahkan aja sama Allah, minta yang terbaik ya. Saya di sini hanya bisa ikut mencari dan mendoakan. Semua serahkan sama Allah hasilnya ya. Apapun itu hasilnya, berarti itu yang terbaik ya.
Abang Nabil dan adik Muaz besok pulang, semoga lancar perjalanan. Semoga dalam waktu dekat selanjutnya ibu yang bisa datang ke tanah Mekah dan Madinah ya. Ini saya rekam tapo ya. Mungkin ada yang mau dikatakan untuk semua rakyat Malaysia, Indonesia, siapa-siapa yang menonton video ini. Saya mohonnya semangat kepada semua saudara-saudara se-Islam, tak kira di mana juga berada, khususnya di bumi Mekah, saudara-saudara daripada Malaysia dan Indonesia, untuk sama-sama membantu yang mengikir. Semua mendoakan insya Allah. Yang kuat ya. Jangan lupa selalu berdoa sama Allah. Berdoa pasti sudah. Nanti ibu bantu doa, saya yang bantu carikan ya. Kita sama-sama bantu. Insya Allah dalam kondisi baik-baik saja. Ibu sedang diuji sama Allah untuk menaikkan derajat ibu nanti di surga. Ibu dan anak-anak ini orang hebat karena kuat menjalani cobaan yang begitu besar ini. Kalaupun saya yang dikasih cobaan seperti ini, saya belum tentu kuat sekuat ibu dan anak-anak. Ibu orang hebat. Saya tak kuasa bicara sama ibu nih. Terima kasih sekali lagi atas sama-sama susah payah mengirim membantu anak-anak saya di Mekah. Sama-sama. Saya hanya bisa membantu sesuai kemampuan saya, tak bisa memberi lebih. Sehat-sehat ya. Saya tunggu kedatangan ibu nanti ke Mekah ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa ya. Amin, amin, amin. Saya tunggu kedatangan ibu untuk ada di Mekah ini ya. Nanti kita bersua jumpa sama-sama menatap Ka'bah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lanjut sama Abang Nabil nih? Insyaallah tabarakallah. Tak kuasa. Mama ini masih muda ya? Bayang ayah. 549. Oh, masya Allah. Mak saya pun lulusan Azhar juga. Oh iya. Arab. Oh, jadi suami istri ini lulusan Azhar. Iya, kahwin, berkahwin umur 21 pergi ke Azhar. Saya duduk Azhar dulu 4 tahun. Oh. Adik saya nombor 2 lahir kat sana. Oh, masya Allah, tabarakallah. Jadi Ustaz Mustafa dengan istri ini lulusan dari Azhar. Iya, betul. Udah berkawin di Malaysia, pindah ke Azhar, meneruskan studi. Iya. Berarti belajar. Abang Nabil ini kelahiran daripada Mesir. Eh tak, saya kat sini, saya kat Malaysia. Malaysia. Adik nombor 2. Adik nombor 2. Kat Mesir. Kat Mesir. Berarti tinggal di Mesir 4 tahun. 4 tahun. Masya Allah. Bisa menikmati piramida ya. Masya Allah. Oh, masya Allah. Lihat Fir'aun. Aku hari ini hari terakhir jumpa dengan Abang Nabil ini, tak mau sedih-sedih. Tak mau sedih-sedih ya. Kita serahkan sama Allah. Karena kalau sedih, tentu sedih ya. Tak bisa dibayangkan sedihnya seperti apa. Tapi dari senyumnya Abang Nabil ini bisa menyembunyikan kesedihannya. Betul. Pasti makan pun rasa tak enak, tidur merasa tak nyenyak, membayangkan, memikirkan di mana ayah. Tapi itulah kekuatan anak soleh ini, Abang Nabil dan adik Muaz setiap hari berjalan, ya. Setiap hari berjalan. Berjalan setiap lepas subuh. Udah gitu sore cari lagi, malam cari lagi. Dari sudut sampai ke sudut sudah didatangi ya. Insyaallah tabarakallah. Jom kita makan dulu lah. Iya. Tunggu adek Muaz nih, mana adek Muaz? Jemput depan McD tuh. Nah,
Adik Puas sudah datang nih. Tadi ternyata Adik Puas pusing-pusing ya. Adik Puas sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Jom jemput kita makan hari ini. Ini mau ini atau ini ada ayam, ada sandwich. Ini burger, buka aja. Ini sama, cuman beda rotinya aja. Setelah tadi video callan dengan ibunya dari Abang Muas dan Adik Nabil, sekarang video callan dengan keluarga istri dari Abang Nabil ya. Bagaimana semua kabar, sehat ya? Kami dari Kuala Lumpur, Malaysia. Masya Allah, dari Kuala Lumpur, Malaysia. Semoga semua sehat. Terima kasih doanya. Banyak. Semoga semua bisa datang ke Tanah Suci Mekah. Sama-sama, Ibu. Doakan kami dapat umroh. Amin, amin. Semoga sehat, amin. Banyak rezeki. Ya, ini nenek saya. Oh, Masya Allah. Nenek sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semoga bisa umroh ya nenek ya, panjang umur ya. Mungkin ada yang mau diucapkan, ini saya mau post ke YouTube. Insya Allah jika ada rezeki. Amin, jika ada rezeki ya. Mungkin ada yang mau diucapkan, saya mau post di YouTube ini, video call nih. Boleh. Boleh, mau ucapan apa kepada penonton semua? Oh, alhamdulillah, kami sangat bersyukur semua subscriber Umi Gilby banyak yang komen dan memberi feedback yang baik, mendoakan kami sekeluarga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Amin, 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 amin ya Rob. Besok Abang Nabil dah pulang ke Malaysia. Semoga semuanya sehat, bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Amin, amin ya Rob. Abang Nabil dan Ade Muas pulang ke Malaysia, insya Allah saya tetap mencari keberadaan ayah ya. Insya Allah, amin. Walaupun hasilnya apapun itu, kita serahkan diri sama Allah aja. Sudah rindu sama suami ya? Ini suaminya nih, suaminya lagi makan nih. Tuh. Balik lagi pada suami ya. Iya, sama-sama. Enak makanannya? Alhamdulillah. Sahabat semua, padahal hari ini Abang Nabil ini sedang tak enak badan, sedang sakit. Gimana, ada mual sakit juga atau biasa aja? Biasa. Biasa ya, alhamdulillah ya. Sebab ini terlalu penat, cari-cari terus. Batu-batu. Yeah. Cuaca di Mekah hari ini lebih sejuk dari hari-hari biasa. Dan untuk hari ini menjadi hari terakhir kita bertemu ya. Semoga ini juga bukan terakhir kali kita bertemu betul-betul. Kalau saya ada rezeki pergi ke Malaysia, tolong kita sambung silaturahmi. Besok tanggal 5 Adik Muas dan Abang Nabil ini mau pulang ke Malaysia. Doakan lancar, sehat, bisa bawa mama, istri, anak semua ke sini ya, adik beradik semua ke sini. Alhamdulillah tadi udah video callan dengan ibu, dengan istrinya Bang Nabil. Alhamdulillah semuanya bergembira. Abang Nabil dan Adik Muas bisa ke Tanah Suci. Untuk video kali ini juga Umi Gebi tidak mau bersedih ya, karena pertemuan terakhir ini juga ingin menjadi kesan yang lebih baik. Sebetulnya pagi tadi ada rancangan kita mau kemana Bang? Mubahiro ya? Kenapa? Kenapa ada rancangan ke Mubahiro? Apa Abang dapat mimpi ke dari ayah selama ini? Ada orang mimpi ayah di sini. Ada orang mimpi. Tapi
kemungkinan juga dia di sana, kemungkinan. Mau tak pergi ke sana habis ini? Oh, kan ada rencana ya? Ada rencana lepas nak jumpa orang. Dan tadinya juga kita mau apa pergi ke restoran Malaysia yang ada di luar kawasan haram. Cuman waktu tidak memungkinkan. Besok pukul 10 Abang Nabil ini pergi ke Jeddah untuk melakukan perjalanan menuju Jeddah Malaysia langsung. Nanti pulang langsung ke Kuala Lumpur. Soalnya istri ada di Kuala Lumpur. Berarti ada Muas langsung ke Kuala Lumpur sama ya ikut? Kuala Lumpur. Setelah itu langsung ke Johor? Johor. Oke. Jadi titik pencarian tidak bakalan berakhir di sini. Walaupun Abang Nabil dan Ade Muas akan pulang ke Indonesia, pencarian akan terus berlangsung. Insya Allah Umi Gilbi cari-cari ayah di sini, Abang Nabil bantu doa di sana. Ya. Mau bagaimanapun kondisi ayah, berarti itu yang terbaik ketetapan Allah ya. Bukan rezeki hari ini bertemu ayah, tapi insya Allah besok ataupun lusa insya Allah bertemu dengan ayah. Dan tadi alhamdulillah sudah bertemu dengan ibu ya. Jadi ibu daripada Adik Muas, Abang Nabil dan adik dan semua keluarga ini orang-orang hebat ternyata, orang-orang kuat. Semua suami istri lulusan Azhar. Dan Abang Nabil pun pernah tinggal di Mesir. Orang-orang berpendidikan. Jangan ada tanya kenapa orang berpendidikan, kenapa masih muda, kenapa bisa cakap Arab, bisa terlepas sampai berhari-hari. Itu semua udah ketetapan Allah ya. Kita tak bisa menghindar apa yang menjadi ketetapan Allah. Tak kira kita masih tua ataupun sudah berkali-kali kesini, tapi kalau kata Allah harus hilang di sini, ya apa boleh buat ya. Kita sudah cari kemana saja, Bang? Dia kalau sambil sepalah Kampung Melayu. Ya, betul. InsyaAllah dah pergi dah semua. Ya, ke rumah sakit-rumah sakit pun sudah? Sudah. Ke polis sudah? Sudah. Ke kedutaan Malaysia sudah? Alhamdulillah, selesai semua. Semua ya? Urusan kerajaan-kerajaan dah selesai dah. Tuh, sahabat Gilbi semua, dengar. Jangan pernah ada yang berkomentar, tolong cari ke rumah sakit, itu semua sudah. Tolong cari ke polis, itu semua sudah. Semua pencarian yang terbaik sudah dilakukan. Dan Adik Nabil dan Abang Muas ini juga sudah bersujud, sudah berdoa puas-puas depan Ka'bah tempat mustajab. Tapi Allah belum berkehendak di hari ini. Pokoknya doakan yang terbaik. Kita tak enak mengganggu orang makan, makan dulu aja. Nanti kita lanjut. Oke, udah beres ya makannya ya. Ada yang baru datang ini. Tapi aku orang makan baru. Kentang. Kenapa baru datang? Lambat. Lambat sangat. Lambat, ya. Nah, sahabat semua, kita akan sambil ngobrol-ngobrol santai. Jadi semenjak diedarkannya video kita di YouTube-nya Umi Gilbi, ternyata banyak sekali respon dari netizen, entah itu dari Indonesia, Malaysia, Singapura. Banyak sekali yang menghubungi Abang Nabil nih. Iya. Banyak ya? Masya Allah, ramai. Ramai, banyak yang mendoakan. Iya, ramai yang mendoakan. Terus, merasa terganggu gak? Cakap aja. Setakat ni yang banyak WhatsApp saya yang call, ramai yang mendoakan, memang saya respon kat situ terima kasih dengan ucapan terima kasih. Tapi ada juga yang call saya, itu agak mengganggu lah. Betul. Sebab mungkin waktu di sana tak sama dengan sini. Mungkin di sana pagi. Ya, sini malam. Sini malam. Ya. Masya Allah. Jam 3 pagi, jam 4 pagi. Jadi sangat mengganggu ya. Kiranya semua sahabat yang mencatat nomornya Abang Nabil nih, mohon jangan disalahgunakan dan jangan mengganggu orang. Karena kita menyebarkan nomor Abang Nabil ini bukan untuk yang lain-lain, tetapi untuk menyebarkan siapa-siapa yang tahu informasi valid tentang keberadaan Ustadz Mustafa Kamal, bolehlah WhatsApp. Tapi tak perlu
untuk siapa-siapa yang hanya untuk apa ya, iseng. Iseng tuh apa ya kalau bahasa itunya? Main-main. Gurau. Hanya untuk gurau, hanya untuk hanya berkenalan itu tidak perlu. Kalau cuman untuk berkenalan, bukan tidak mau ya abang ya. Bukan tidak mau berkenalan, tetapi abang ini ada keperluan, terus punya privasi. Jadi mohon untuk yang tahu nomor abang Nabil, siapapun dan dari manapun, harus tahu waktu, jangan nelpon. Kalaupun memang tahu keberadaan Ustadz Mustafa Kamal, silahkan WhatsApp saja. Tetapi kalau hanya untuk berkenalan, ini itu, mohon jangan. Lebih baik kita cukup melihat videonya saja ya. Jadi bukan untuk apa-apa kita menyebarkan nomor telepon Abang Nabil. Karena dari wasilah YouTube inilah biar orang semua tahu ya. Nah, Abang Nabil, sudah sedikit membaca komentar masuk dari YouTube? Alhamdulillah, saya dah baca komen. Rata-rata saya ucapkan terima kasih sebab rata-ratanya mendoakan. Ya. Tak kira daripada negara mana pun, alhamdulillah syukur. Ramai mendoakan keberadaan ayah saya, ramai yang mendoakan kesihatan ayah saya. Ramai juga yang doakan agar saya segera temui ayah. Tapi Masya Allah, ini semua ketentuan Allah, ini semua dah tertulis. Insya Allah besok saya akan pulang ke Malaysia. Jadi mungkin bukan rezeki kami untuk jumpa ayah dekat sini, mungkin rezeki orang lain. Jadi insya Allah apa-apa pun kita dah ikhtiar sebaik mungkin, kita dah ikhtiar banyak, kita dah banyak buat pengorbanan, kita dah pergi mana-mana. Jadi seterusnya ni kita tawakal pada Allah, diserah pada Allah. Mudah-mudahan dengan kita serahkan, kita yakin dengan Allah, insya Allah Allah temukan ayah. Bukan ya, dengan walaupun dengan kami, mungkin dengan Umi Gilby ke, dengan siapa-siapa lah, mungkin dengan siapa-siapa, wallahualam. Ya, insya Allah teruskan berdoa. Ya, dengan kondisi apapun. Ya, berarti itu yang terbaik menurut Allah. Ya. Kita sudah berdoa, sudah ikhtiar, sudah berbagai macam upaya sudah dilakukan yang terbaik. Tetapi Allah belum menentukan kita ketemu hari ini. Besok Abang Nabil dan Ade Muaz akan bertolak ke Malaysia. Dan ini hari terakhir kita jumpa, Bang. Maaf bila selama ini saya ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih Abang sudah menghubungi saya untuk ikut terlibat pencarian ini. Mohon maaf saya belum memberikan yang terbaik, tapi saya insya Allah berusaha menjadi yang terbaik. Adek Muaz, bagaimana nih besok mau pulang? Ucapan sikit, doa, harapan. Sikit-sikit ya, sebab Adek Muaz ini pendiam. Apa namanya, pendiam? Iya, pendiam. Pendiam ya, tapi Masya Allah walaupun pendiam ini jadi penghafal Quran 30 juz. Perlu dicontoh. Bagaimana nih Adek Muaz besok mau pulang? Apa yang mau disampaikan sama penonton? Terima kasih sebab buat tak apa. Macam tu boleh. Takkan. Aku tak dengar. Dekat sangat dek. Terima kasih sebab ramai yang apa mendoakan kebaikan, kesejahteraan kepada kami yang ada di Mekah. Dan terima kasih yang apa tu, support kami daripada belakang, doakan kami kebaikan atas apa yang kami lakukan kat sini. Sudah. Suaranya sikit je. Sebetulnya dari senyumnya Ade Muaz dan Abang Nabil ini tersimpan kesedihan yang mendalam. Tetapi Masya Allah, anak soleh ini bisa menyembunyikan kesedihannya di halayak ramai. Kita tak tahu jeritan hati seorang insan, tetapi hanya Allah saja yang tahu ya. Tidak perlu melihat kesedihan, kegundahan. Dan Umi Gilby juga tak bisa banyak kata-kata. Semoga pertemuan ini bukan yang terakhir kali. Dimanapun kita berada, kita saling mendoakan. Insya Allah. Abi Gilby, ada yang mau disampaikan enggak?
Gak ada. Agib ada yang mau disampaikan gak? Tak nak. Oke deh, sekali lagi Umi Gilby mau minta maaf sama Abang Nabil ya, sama Ade Muas, bila-bila selama pertemuan ini ada salah kata dan ucap. Maaf untuk saat ini belum sempat ditemukan, tapi insya Allah di lain waktu Abang Nabil dan Adik Muas pasti bertemu dengan ayah. Insya Allah ya, terus bertawakal, terus doa, nanti kita yang meneruskan pencarian ini. Salam untuk ayah, untuk ayah belum ketemu ya. Salam untuk ibu, untuk istri, untuk semua keluarga. Semua semoga bisa jemput ke tanah suci dalam kondisi terbaik menurut Allah. Oke deh sahabat semua. Oke. Abang Nabil dan Ade Muas pamit undur diri aja ya. Doakan selamat sampai tujuan, sehat, tidak ada kekurangan apapun. Kita pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.